Terima kasih. Uh, terima kasih, Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu semua. Uh, setelah tadi Prof. Tri menyampaikan tentang model dan strategi uh, kondisi di era new normal ini, Pak Agus sudah menyampaikan solusinya, diantaranya dengan pengawasan digital ya Mbak Ismia, yang mau tidak mau memang ini kita harus belajar untuk uh, menguasai ini agar nanti pekerjaan kita menjadi mudah. Nah, Mbak Mia, izin saya juga akan share dulu ya, share screen ya. Monggo Ibu. Iya, siap. Ya, sebentar. Eh Aduh, sinyalnya agak agak turun ini, Mbak. Mbak Mia. Ya. ya. sudah nampak, Mbak Mia? Sudah, Ibu, uh, tapi belum nampak paparannya. Mohon oh, di paparannya belum, ya? Iya. Eh, uh, saya ulang ya. Silakan, oh, Bu. Iya. Sebentar. Atau saya stop dulu. Ini tadi sudah muncul sebenarnya. saya langsung ambil dari drive saya mbak mia. Uh, sudah muncul mbak mia? iya ibu, mohon sudah di ya. klik. Uh. nah, sudah tetapi ya. belum full ya bu ya belum pun ah ya, sudah bu Iya. Oh, ya. silakan ibu 20 menit dari sekarang monggo ibu terima kasih bapak ibu semua yang di room ini kalau tadi prof sudah menyampaikan yang umum umum dan pak agus juga sudah memberi solusi saya lebih teknis lagi bapak ibu jadi tadi sekilas saya membaca di chatnya uh, peserta yang ada itu tentang bagaimana format dan lain sebagainya sudah jadi, sudah sampai ke empirik, lah, ke praktek yang baik yang dilakukan dalam masa era new normal ini. Di era new normal, jadi, bapak ibu, dari kondisi-kondisi apa yang bisa kita lakukan di masa ini, kemudian apa yang sudah diberikan solusi, Pak Agus, ini tentu kita harus mengevaluasi pelaksanaan belajar dari rumah yang dari sekitar bulan Maret sampai saat ini ya sudah kita lakukan, maka dalam rangka mencari solusi atau memberikan rekomendasi-rekomendasi ke berbagai pihak, maka kita harus mengadakan evaluasi pelaksanaan belajar dari rumah. Nah, sebelum itu, nebeng sedikit ya, ada apa peran kita selaku pengawas di masa seperti ini, agar memberikan solusi uh, kalau saya mengambil kata itu pengawas peduli itu guru uh, akan uh, mudah untuk ini ya mengatasi atau kesulitan guru ini akan uh, mudah di uh, dijadi di ada uh, solusinya begitu jadi bapak ibu dari menggagas yang seperti itu saya pernah merenung apa ya yang bisa saya lakukan agar Uh, di masa seperti ini kepala sekolah dan guru di sekolah binaan itu dapat melaksanakan tugas dengan mudah ya di antaranya solusi yang saya gagas itu saya menginisiasi uh, saya selaku selain pengawas sekolah itu sebagai sekretaris dewan pendidikan nah akhirnya muncul bagaimana kalau fasilitasi ini uh, saya gabungkan dengan dinas dan Dinas terkait untuk bisa mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi pengawas kepala sekolah dan guru ya. Akhirnya ada tiga kegiatan yang kami lakukan secara agak besar begitu, Bapak Ibu. Jadi ada seminar ya webinar yang pesertanya 500, 400, ya, dan 400 lagi. Jadi menurut saya untuk kapasitas meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Pengawas dan guru di masa seperti ini lewat forum yang saya gagas tadi, akhirnya sedikit bisa teratasi. Jadi, ada tiga webinar yang materinya itu terkait dengan kesulitan-kesulitan guru di masa melayani peserta didik di masa COVID-19 ini, ya. Dengan mendatangkan narasumber, narasumber yang dari nasional juga, Bapak Ibu, jadi bagaimana meningkatkan kemampuan guru menguasai literasi digital? Itu intinya, bagaimana meningkatkan kinerja pengawas, kepala sekolah, dan guru. Nah, itu sedikit peran yang sudah kami lakukan di lapangan dan ini bapak ibu nanti mohon kepada bapak ibu pengawas kalau terkait dengan misalnya teknis kepengawasan baik itu dari tugas pokok pembinaan pemantauan delapan standar penilaian kinerja kemudian pembimbingan pelatihan profesional kepada guru dan kepala sekolah nanti bisa sharing dan bisa dicatnya nanti bisa disampaikan. Nah, Bapak Ibu, karena saya kebagian yang evaluasi bagaimana itu BDR berlangsung dan ini masih proses terus Bapak Ibu, maka latar belakangnya tentunya tadi sudah disampaikan Prof bahwa guru harus kreatif, harus inovatif, melayani segala kondisi yang ada pada siswa kita dari akses fasilitas yang sangat minim, yang infrastrukturnya atau fasilitasnya sangat rendah. Nah, ini maka bagaimana guru mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka melayani ini bisa benar-benar sampai layanan sokor per peserta didik itu dapat diidentifikasi permasalahannya. Maka Bapak-Ibu, kuendang kuendang ya, uh, minta di slide show itu ada yang minta di slide Pak oh Pak ya, oke, oke, sebentar ini ketutup yang ini terima kasih Pak Agus iya betul iya oh sebentar fitur saya uh, ini karena sebenarnya dari anu ya Pak sebentar uh, masih kurang terbaca jelas ya Bapak Ibu ya Uh, kalau, hmm, uh, uh, ini uh, Bapak-Ibu fitur yang ini ketutup ya, jadi agak kesulitan. Tapi saya rasa ini jelas terbaca ya Pak Agus ya, ya. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya. Intinya Bapak-Ibu bagaimana uh, dengan segala keterbatasan, pemasalan-pemasalahan uh, yang ada di sekolah kita, terutama di sekolah binaan itu, kita berperan untuk mengatasinya. Bapak Ibu, tentu kita tidak lupa dengan dasar yang harus selalu kita pegang dalam setiap tugas kita, yaitu menggunakan SK Presiden 12 tentang penetapan sebagai masa bencana nasional, kemudian SE nomor 3 tentang pencegahan COVID itu sendiri, kemudian SE nomor 4 tentang pelaksanaan kebijakan di masa kebijakan pendidikan di masa Kopit ini kemudian panduannya juga sudah kita pegang. Jadi, bapak ibu dasarnya masih menggunakan regulasi yang ini. Kemudian, bapak ibu ada tujuan umum dan tujuan khusus dalam pelaksanaan evaluasi ini. Yang umum itu, bapak ibu kita selaku pengawas akan mengetahui efektif dan efisiennya BDR-BDR yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah layanannya kepada peserta didik, ini maka kita nanti kalau belum efektif berarti kita akan memberikan solusi. Kemudian juga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Jadi syukur-syukur kita selaku pengawas itu mampu memberi solusi kepada guru dalam rangka kelemahan-kelemahan yang ada di peserta didik kita itu bisa kita berikan solusi begitu kemudian untuk mengetahui sejauh mana program BDR ini dapat dilakukan oleh guru, kepala sekolah, kita sendiri pengawas, ya ini tujuan umumnya adalah itu. Kemudian tujuan khususnya adalah bagaimana kita tetap mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik secara luring, daring, maupun dengan menggunakan strategi model yang seperti apa dalam rangka peningkatan kinerja pengawas kepala sekolah dan guru di era new normal ini. Kemudian yang kedua, evaluasi ini dibutuhkan dalam rangka mendapatkan masukan-masukan dari seluruh stakeholder, Bapak-Ibu. Jadi stakeholder baik dari dinas, dari orang tua, dari peserta didik, dari sekolah sendiri, ini kalau bisa ada fokus grup discussion, ada Secara daring, untuk dapat mengatasi ya, dan dapat mendapatkan masukan-masukan ini, kemudian fungsi evaluasi yang kita lakukan itu juga untuk bahan rekomendasi kepada semua pihak, ya, baik rekomendasi kepada sekolah sendiri, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh sekolah, rekomendasi kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada orang tua, kepada dinas, kepada pemerintah. Begini, jadi evaluasi ini diperlukan dalam rangka. Memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait di atas pelaksanaan belajar dari rumah ini, Bapak Ibu. Ini saya sharing tentang apa yang sudah saya lakukan, karena sekali lagi, ini pengalaman empirik dalam mencari masukan-masukan dari stakeholder. Saya menggunakan metode dan teknik hanya menggunakan dua, Bapak Ibu. Yang pertama itu berdasarkan studi dokumen atau data data-data yang dikirim oleh guru, oleh kepala sekolah, guru laporan hariannya selama BDR, kepala sekolah laporan mingguannya, nah, ini yang menjadi bahan dasar yang kami analisis akan kami jadikan untuk identifikasi dan mengatasi masalah. Kemudian yang lebih luas lagi menggunakan teknik angket atau memberikan kuesioner Ya, yang kami susun memang benar-benar kami susun sendiri berdasarkan empat regulasi yang ada di depan tadi, kemudian juga mengembangkan dari referensi-referensi yang selama ini terkait dengan BDR. Jadi ada dua teknik metode yang kami pilih untuk mengevaluasi pelaksanaan BDR di terutama ini di Dabin saya Bapak Ibu ini saya hanya berpikir mungkin ini menginspirasi Bapak Ibu. Jadi Uh, yang kami ambil sebagai datanya hanya Dabin saya, atau sekolah di Kecamatan Boyolali, Bapak-Ibu. Kemudian Bapak-Ibu, uh, mekanismenya yang angket itu tentu responden, kami memanggil dari daring, mengumpulkan seluruh kepala sekolah, bahkan kemarin itu tim pengembang sekolahnya juga ikut. ya. Kemudian kami sampaikan angketnya, uh, langkah berikutnya pengisian angket, dan kami analisis kemudian kami rekomendasi kami simpulkan nanti di bagian belakang ada rekomendasinya untuk berbagai pihak kemudian kami susun laporan walaupun laporan itu masih bentuk format ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu apa hasilnya? Oh ini bentuk kuesionernya Bapak Ibu. Kuesioner yang kami susun itu untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk orang tua dan siswa. Jadi Bapak Ibu Pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan, insya Allah sudah sealami mungkin ya, nanti bisa di download di alamat yang nanti akan kami sampaikan ke panitia. Siapa tahu ini menjadi bahan yang bisa dikembangkan bapak ibu. Paling tidak uh, inspirasilah untuk uh, bagaimana mengevaluasi uh, kondisi BDR ini di dabin kita di sekolah-sekolah binaan kita. Nah, uh, bapak ibu untuk Hasil dari pengambilan data, baik dari studi dokumen yang laporan guru, laporan kepala sekolah, kami sudah menyiapkan format seperti ini. Bisa dikembangkan lagi oleh bapak ibu bahwa dari hasil yang permasalahan-permasalahan kendala-kendala di lapangan, maka seorang pengawas harus menyusun program baru. Bagaimana program itu? Ya, program tentunya. Misalnya, dari rendahnya guru dalam penyampaian materi yang masih kepada materi-materi yang sifatnya kognitif, yang tadi disampaikan oleh Prof. Tri, ya, bukan materi-materi yang ke arah psikomotor, keterampilannya, atau sikapnya, karena sulit mengamati anak secara langsung. Nah, ini sudah anak-anak agak terbebani oleh materi-materi yang tadi sifatnya kognitif, mengacu pada tuntasnya kurikulum masih memiliki KKM begitu Bapak Ibu, nah maka pengawas perlu mengadakan program pembinaan kepada guru dengan pemberian materi yang sesuai dengan protokol kesehatan dan keselamatan siswa. Jadi dari laporan yang masuk karena kami analisis kok masih banyak membebani peserta didik, nah akhirnya kami memberi contoh-contoh dengan RPP harian guru yang lebih adaptif yang lebih menyenangkan, yang kreativitas-kreativitas sesuai itu menghasilkan karya saja, karya yang orisinal yang alami bukan yang harus tuntas dari indikator-indikator di KD-KD yang ada di kurikulum. Ini seperti itu. Jadi pembinaannya juga lewat daring. Kemudian Bapak Ibu juga atas dasar kesimpulan bahwa guru belum semuanya memanfaatkan literasi digital maka kami mengadakan pembimbingan pelatihan di sekolah binaan ya, yaitu dengan memanfaatkan media digital untuk PBM di masa BDR ini dan kami juga mengundang narasumbernya yang uh, yang pada saat webinar itu semua guru binaan kami arahkan untuk mengikuti kemudian uh, dilanjutkan dengan pelatihan dengan uh, tutor sebaya di guru-guru di binaan kemudian pembinaan kepada kepala sekolahnya uh, juga terkait dengan uh, apa, Bapak Ibu, terkait dengan masih uh, menyusun SOP standar operasional prosedur, bagaimana pelayanan uh, di baik secara daring maupun kalau di new normal, nanti daerah sudah hijau akan mengembangkan untuk uh, tatap muka, walaupun dengan uh, SOP yang secara rigid dan protokol kesehatan menjadi utama, uh, itu akan kita kembangkan di, uh, bersama dengan kepala sekolah binaan. Kemudian juga membimbing melatih kepala sekolah untuk merevisi RKS karena RKAS-nya itu yang kemarin tentunya tidak sesuai dengan kondisi di BDR. Maka kami mengadakan pelatihan itu walaupun belum selesai Bapak Ibu masih bertahap tetapi ini sudah kami programkan. Kemudian juga pemantauan yang terus-menerus oleh pengawas biar secara regulasi terpenuhi secara protokol kesehatan terpenuhi jadi nanti semua sekolah itu dapat dengan mudah lancar melaksanakan PBM di masa new normal ini kemudian pembimbingan pelatihan kepala sekolah yang daring baru saja Bapak Ibu hari Senin kemarin itu terakhirnya kami mengadakan revisi review dokumen 1 KTSP persiapan tahun pelajaran baru ini yang sesuai dengan kondisi new normal. Dan ini masih terjadwal Bapak-Ibu, Bapak-Ibu Kepala Sekolah sudah sampai bagaimana mengestimasi pembelajaran yang luring, pembelajaran yang daring ini sudah nanti akan masuk ke dokumen satu. Nah Bapak-Ibu dari hasil angket itu kami peroleh dari data yang masuk dari 76 responden di binaan saya, itu memang baru yang paling besar itu guru. 57 persen, kemudian kepala sekolah 17 persen, orang tua wali murid masih sedikit sekali karena posisinya libur Bapak Ibu. Nah, jadi dari informasi yang masuk, kami analisis itu informasi mengenai pencegahan COVID ini sudah sangat maksimal dilakukan walaupun belum 100 persen tetapi sudah 95 persen ke atas. Ya, Kemudian 31 persen sekian itu Guru mengadakan BDR secara daring, jadi memang belum maksimal. Jadi, penggunaan literasi digital baru akan diterapkan di tahun pelajaran ini nanti. Yang baru, kemudian juga guru masih menggunakan literasi digital yang WhatsApp, Bapak Ibu. Jadi, penggunaan yang lain itu belum ya. Kemarin baru dengan Zoom dan Sisau, jadi belum belum semua. Nanti ke depan semoga di new normal nanti semua literasi digital bisa diterapkan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang penugasan masih konektif tadi akan kami evaluasi untuk menjadi penugasan-penugasan yang menyenangkan, mengembirakan sesuai kondisi dan kekuatan kelemahan peserta didik. Kemudian dari orang tua juga mengajukan untuk mengurangi tugas banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa ini agak memusingkan orang tua karena memang benar yang disampaikan Pro bahwa anak-anak masih meminjam HP dari orang tua dan orang tua setelah pulang kerja mengerjakannya bisa malam bisa besoknya begitu Bapak Ibu kemudian dari hasil analisis angket ada rekomendasi-rekomendasi untuk umum permasalahan secara umum perlu infrastruktur sarpras jaringan internet yang sokor nanti pemerintah ini bisa me, apa ya free atau bebas di wilayah tanah air ini disiapkan untuk ada jaringan yang bisa diakses dengan mudah oleh semua peserta didik di seluruh wilayah tanah air. Kemudian orang tua ini memang kami minta untuk mendampingi anak-anak saat BDR dan ini juga sebagian besar sudah uh, harapannya untuk tetap bisa eksis mendampingi peserta didik. Untuk guru lebih memaksimalkan uh, memaksimalkan uh, penggunaan daring ya dengan menggunakan berbagai literasi digital yang ada. Dan ini sudah dilatihkan. Kemudian untuk kepala sekolah memberikan support fasilitas, kemudian memasukkan anggaran-anggaran uh, yang memang legal boleh dari bos untuk pelaksanaan BDR ini. Ya demikian Bapak Ibu pelaksanaan evaluasi dokumennya ini nanti kalau instrumen yang anu bisa kami sampaikan ke panitia untuk bisa diunduh dan bisa dikembangkan Terima kasih Mbak Mia itu yang dapat kami sampaikan mungkin waktunya lebih ya saya sampai tidak cek waktu ya ya Pak terima kasih waktu kami kembalikan